Halo semua. Gue pikir masih pagi. Ya ampun, udah mau setengah dua. So, ketemu lagi dengan gue di sini. Anak-anak gue lagi pada sekolah. So, this is momen kebahagiaan gue, di mana nggak ada yang grecokin gue. Gue baru drop off Zara tadi. Nggak tadi-tadi juga sih. Gue udah sekitar sejam yang lalu lah, setengah jam yang lalu lah gue ngedrop Zara. Terus ya sekarang gue udah di rumah dan gue mau masak. Jadi gue punya waktu an hour and a half ya untuk prepare masak, karena anak-anak udah gak ada makanan. Kemarin gue tuh masak cuma ala-ala aja. Gue cuma bikin apa namanya, mac and cheese buat mereka, karena kemarin tuh gue kerja dan sekarang tuh kerjaan gue lagi ribet. Di tempat kerjaan gue tuh lagi rame banget, lagi busy banget, dan alhasil tuh gue tuh capek banget gitu. Kayak aduh, badan gue tuh tiap pulang kerja kayak diinjek gajah gitu, gajah nginjek gajah gitu. Jadi aduh, ya ampun, gue jadi ngevlog tuh paling gue weekend, itu pun kalau gue nggak malas. Karena reason gue kenapa sometimes kalau gue nge-vlog ya, weekend nge-vlog gitu, biasanya Saturday, karena Sunday itu gue kerja dan laki gue juga suka ada ini ya, on call gitu kerjaan. Jadi hari satu-satunya adalah Saturday yang bisa kita sama-sama ya, doing stuff. Jadi Saturday itu jadi hari yang padat merayap, kayak ini deh, kayak dikejar-kejar gitu. Satu kegiatan, satu hari bisa banyak kegiatannya, belanja lah, grocery, apalah gitu, bawa anak-anak keluar. Soalnya kan kesian ya kalau anak-anak kalau weekend gak kemana-mana, gue tuh sama laki gue suka feeling guilty. Kalau gue sih mah cuek banget gitu, karena gue sendiri udah kecapean di tempat kerjaan. Nah kalau laki gue tuh suka kesian kalau anak-anak tuh gak kemana-mana gitu kalau weekend, soalnya ya jadi gitu. Dan juga gue gini loh, kalau ngevlog gue tuh agak malas karena kan riwah, gue mesti gitu shooting sana shooting sini. Dan sometimes sekarang gue merasa Saturday itu hari spesial gue dan anak-anak dan suami, gue tuh nggak mau jadi riwah karena ngevlog gitu. Gue mau enjoy aja gitu kan, adalah kayak begitu-begitu. Apalagi gue sibuk kerja, jarang gitu sama anak-anak, paling ya ini aja gue hari ini. Dan gue tuh udah berapa kali minta off, mereka gak bisa ngasih off karena mereka juga lagi busy dan butuh orang gitu. Jadi oh my god, gue tuh cancel beberapa staff yang harus gue doing it. Kayak kemarin gitu Thanksgiving gue gak bisa dapat off Friday-nya karena mereka juga rame, mereka juga udah overbook di restoran. Dan ini juga Jumat ini mereka juga udah overbook, makanya mereka harus buka early. Mereka kan gak bisa tutup late gitu, kasihan kan orang-orang gitu. Pulang lebih baik buka early, kita tutupnya same time, better that way. So yeah, gue bakal long day, gue kan long hour selama holiday ini, mungkin sampai akhir Januari, karena Januari kita tuh di restoran raring special Januari 2018 gitu, dan bisinya juga gila-gilaan. So ya, yeah, gue udah padat merayap sampai mungkin after Februari ya, yeah. Februari kan ada ini Valentine's Day. So ya, yeah, ya yeah, gitu lah, ada momen-momen gitu. Restoran gue juga sekarang rame, but alhamdulillah sih gue nggak complain about it, but you know I'm tired. That's, yeah. Aduh, ya ampun. Gue tuh apa ya, sempet ya mikir waktu itu gue nggak mau ngevlog dulu ya. Iya, nggak mau ngevlog dulu karena waktu gue gitu loh yang terbatas ya. Karena ngevlog itu kan gimana ya, banyak, nggak cuma syuting gitu ya. Nggak, oh udah nggak usah diedit gini-gini. Pernah ada lah hal-hal yang nggak mau kita publish gitu ya, mungkin ada momen-momen yang muka kita nggak terlalu approve di media sosial, jadinya ya gimana gitu. Gue wajar sih sebenarnya, gue males lah kalau ada hal-hal yang nggak berkenan gitu untuk dipublish, nanti orang kan ada yang keberatan atau mau. Sebenarnya gue tuh nggak ini banget ya, orang terserah lah mau komen apa, itu kan haknya mereka. Namanya udah keluar di publik ya, itu apa namanya,
resiko kita gitu, di bakal dikritik orang, bakal dilihat orang, terus bakal ada ya gitulah iniannya. Cuman makanya gue tuh orangnya ya mencoba untuk tidak publifikasi sesuatu yang bikin gue nggak nyaman gitu. Jadinya pokoknya gue tuh prinsipnya blog gue tuh nggak mau namanya itu jadi mengundang mengundang pertanyaan yang jawabannya tuh nggak bakal nggak ngenakin, ngerti nggak? Kayak gitu-gitu loh. Gue orangnya, soalnya kan kita kan ya namanya kita udah ditaruh di blog, orang tuh pasti komennya ya macem-macem ya. Dan itu adalah resiko kita kalau sampai komen-komen yang nggak enak kita lihat gitu, nggak enak kita baca. Soalnya ya kalau gue bilang ya, kalau lo nggak mau dikomen kayak begini ya, you don't put something yang give change or give ability for other people to say something. Karena people ada yang mulutnya cablak, ada yang mulutnya manis, ada yang orang masih sopan, ada orang yang masih ada otaknya untuk komen orang yang kesannya yang sometimes very sensitive ya. Gitu, apalagi di YouTube. Aduh. Kita tuh ya kalau enggak mau dikomen A, jangan showing A. Kalau enggak mau dikomen B, jangan milih B. Gitu maksud Eke. Ada orang nggak mau dikomen gini-gini, tapi dia sendiri gitu-gitu. Ya wes, oke, fotonya sudah. Sini dulu. Ya sudah deh, gue mau masak dulu ya. Nanti lanjut lagi lah. Gue udah selesai motong-motong. Sekarang ini gue bakal get ready untuk pick up Zara. Udah mau 2:30, so gue bakal ganti baju, get ready untuk pick up Zara dan Alexa. So abis gue pick up Zara, gue bakal pick up Alexa. Iya, ikutin kita terus ya, oke? Okay. Jadi gue udah sampai di sekolahnya Zara. So sekarang ini gue bakal turun. Ada udah mau time untuk jemput Zara. You okay? No. Just put on the side. Okay. Yeah. So gue udah sampai di tempatnya Alexa, sekolahnya Alexa maksud gue. Sekarang ini kita lagi ada di pick up drop off gitu. Jadi ya. Nunggu di line gitu, nunggu di mobil aja, kita waiting line seperti ini. Everybody nunggu kayak begitu semua. Nanti anak-anak keluar dari depan samping situ. So, ya. Yeah. Cepet ganti baju. Okay, everybody,
gue udah sampai rumah sekarang, anak-anak udah nyampe, si Zara tuh lagi cacing lucu gini. Pamir! Namanya? Ya. Jadinya gue... Jinggalah. So ya, gue mau apa namanya? Makan. Pulang dari sekolah biasanya mereka nggak bisa disebut lunch sih, tahu, karena udah jam 4. Tapi gue suka bilang lunch, bukan dinner. Dinner nanti mereka jam makanan gitu. So, mereka bakal makan what? What are you gonna eat? Mac and cheese. Mac and cheese, baju. Alexa bakal ngajarin PR, gue mesti bantuin dan gue bakal terusin masak gitu. Gue bakal mulai masak sekarang ya. Nanti sholat. Kuahnya sayur bening, jadi base dari chicken. Chicken ini bakal gue pindahin tuh. Chickennya ini bakal gue pindahin. Gue bakal pakai dagingnya untuk bikin semacam sayur tumis gitulah, kayak apa ya? Kayak capcay gitulah. Jadi supnya itu nggak ada ininya, cuman base chicken doang. So ini tuna can-nya yang gue bakal pakai buat tuna abon tuna. Gue bakal tirisin dulu air-airnya karena di can ini ada airnya. Abis itu ini bumbunya udah gue tumis. Bawang putih, bawang merah, ginger sama daun salam. Udah. Abis itu gue bakal masukin tunanya. Karena tuna ini agak lama ya, karena mau dibikin kering, jadi take a time for that. Oke. Okay? Alrighty. Oke okay, everybody, gue pindah dulu terlalu bright di sini.
So gue makan dulu ya. Ini makanan gue setiap hari makanan gue tuh kayak gini, salad doang. Ini gue pakein turkey, olive, black olive, avocado sama lettuce gitu biasalah. Ini tiap hari gue menunya tuh kayak begini, besarnya tuh kayak gini. Hello. Up. Zara. Si nakal. Zara baru potong rambut. Tuh. Zara potong rambut tuh lihat. Let me see poninya. Tuh. Tuh. Asa call me a monkey. Monkey? Yeah, that's. Okay. So, gua makan dulu ya. Gua makan dulu. Nanti kalau udah karena gua lagi nungguin masakan gua mateng. So, gua makan dulu. Sorry proses memasaknya nggak gue vlogging ya, soalnya nanti takutnya riuh. Gue deh udah jam 5 udah agak sore gitu. Bentar dulu, wait, I'm talking right now. So ya yeah, gue bakal makan sambil nungguin masakan mateng. Gue mesti masak 3 masakan. Sorry ini, jadi takutnya nggak keburu. Jadi prosesnya nggak gue vlogging, tapi nanti hasil akhirnya gue bakal tunjukin ke kalian, oke? Okay? So guys, gue makan dulu, sampai di sini dulu vlog gue kali ini. Gue terus terang nggak mau bikin vlog terlalu panjang-panjang, takut yang nonton enak, ntar malah jadi apa ya? Percuma gitu. Aduh, yang nonton paling 4 menit, 5 menit di skip kayak gitu. Gue gak mau terlalu panjang juga ya, kalian takutnya pada enek nanti gak jadi mubazir. Ya sudah, say bye bye to everyone. Bye bye. See you next time, bye. Okay, ini abon tunanya ya, udah mateng. Terus ini supnya, tahu pakai bayam, pakai carrot gitu. Capcay-nya masih working on it. Masih carrot-nya gue try. Gitu. Jadi begitu saja. Oh, masih begini. Dan abon tuna.